Dibeli pada Chile Transfer musim dingin tahun ini, Manchester United rasanya telah benar-benar menemukan mutiara baru di skuad mereka kali. Ya, Ahmed Diallo, pemain muda 18 tahun tersebut berhasil tampil spektakuler dalam dua laga perdananya musim ini. Adaptasinya begitu fantastis dan United rasanya tak salah menginvestasikan 21 juta euro kepadanya. Dan inilah pertunjukan indah dari Ahmed Diallo. Januari 2021, Manchester United pada akhirnya sukses merampungkan proses transfer pemain 18 tahun dari klub Serie A Atalanta. Tak tanggung-tanggung, meski terbilang masih sangat muda, Ahmed Diallo dibeli dengan nilai yang cukup besar, yaitu 21 juta euro. Meski begitu, angka tersebut terasanya tak terlalu berlebihan jika melihat sepak terjang pemain muda satu ini. Ya, bergabung dengan Atalanta sejak tahun 2015, Ahmed Diallo muda tak membutuhkan waktu lama untuk bisa menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Puncaknya di musim lalu, Diallo berhasil tampil mempesona bersama tim junior Atalanta yang membawanya masuk ke skuad senior di usia yang masih sangat muda. With a convincing win here, that's Traore. It's a first touch for Traore. Against Napoli, doesn't get any easier really for Udinese. This is Traore, and he's got a goal. Ya, kecepatannya untuk berkembang sebagai pemain muda itulah yang selanjutnya membuat Solskjaer tak ragu membelinya. Nilai 21 juta euro jelas tak murah di masa pandemi seperti saat ini, tapi lihatlah yang ditunjukkan Diallo sejak bergabung di skuad The Red Devils. Ya, menjalani debutnya bersama tim Manchester United Under 23, Diallo tak membutuhkan waktu beradaptasi yang lama menghadapi Liverpool. Ia tampil impressive, skill, kecepatan, dan agresivitasnya tak berhasil diimbangi para pemain Liverpool lainnya yang pada akhirnya membuatnya berhasil mencatatkan 2 gol. Good play from Diallo. Ahmed Diallo is in here for Manchester United, and Ahmed Diallo, second penalty this time. Ahmed Diallo, look at the confidence of the young man. Namun tunggu, tak berhenti sampai di situ saja. Menghadapi Blackburn di laga keduanya bersama Manchester United, Diallo sekali lagi menunjukkan mengapa ia adalah pemain spesial. Dribblingnya begitu sulit dihentikan, kecepatannya dan kali ini visinya begitu sempurna. Hal ini pada akhirnya membuat dia berhasil mencatatkan hat-trick, assist, dan juga satu gol. Ahmed, lovely ball across. Here's Ahmed. Ahmed, in swing, the header is beautiful. Now Ahmed, Ahmed onto his left foot, across the cross of goal. Played back and driven in beautifully by Ahmed. The goal by Diallo, got his head over it. Assist and a goal. Ya, dengan apa yang ditunjukkan Ahmed Diallo di dua laga perdana bersama Manchester United, 3 gol dan 3 assist adalah raihan fantastis. Ya, baru tiba di United belum lama ini, tapi pemain dengan jersey nomor 11 di skuad muda Manchester ini membuktikan kualitasnya. Ya, dengan apa yang ditunjukkan Diallo tersebut, aku rasa Diallo benar-benar telah mengetuk pintu Ole Gunnar Solskjaer jika pemain ini cukup fantastis untuk bermain di kelompok bermain usia. Hal yang kemudian ditanggapi Solskjaer agar Diallo terus menunjukkan kemampuannya sampai saat itu tiba. Kami akan memberikan waktu untuk beradaptasi dan terus menunjukkan keahliannya, meningkatkan, membiasakan diri dengan Inggris dan cara kami. Tapi Ahmed telah datang dan melakukannya dengan baik dalam latihan. Dia memiliki teknik yang sangat bagus, dekat, dia akan membuka pertahanan, jadi saya tidak berpikir itu akan terlalu lama sebelum dia terlibat dalam skuad pertandingan, ucap Solskjaer, dikutip dari Manchester Evening News. Ya, jadi itulah wonderkid baru yang jelas menjanjikan dari Manchester United dalam diri Ahmed Diallo.